sedap nggak sih aja. Aparat kepolisian dari Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar uang palsu di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Di sini sudah ada dua tersangka, yaitu satu ibu-ibu dan satu laki-laki. Ini barang buktinya sudah disita aparat kepolisian, ada uang pecahan 100.000 dan ada 50.000. Ada waktu lebaran, buat gambaran miring kan? Tenang, Pak, aman. Aman. Kebetulan ada, Pak. Kali 60, oh. 50, 10, kurang berapa? Hah? Aman. Jadi dua pelaku Mapolres Cimahi sebentar lagi akan dirilis oleh Kapolres Cimahi untuk proses peredaran uang yang dilakukan dua tersangka ini. Kertas nasi itu semacam emas itu. Hologram nanti. Halus ya. Printernya printer HP biasa, awet pakai ini roda majel itu. Biasanya lu gede.